Ratusan warga mengatasnamakan masyarakat Kota Bekasi dan para ulama serta Habib, mengepung kantor Pemkot Bekasi di Jalan Irjuanda, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022. Massa menuntut Pemkot Bekasi menghilangkan peredaran minuman keras miras di Kota Bekasi. Koordinator aksi, Ali bin Umar Alatas menyerukan kepada Pemkot Bekasi, khususnya Pit Wali Kota Bekasi Tri Adianto agar tidak bermain-main dalam perizinan minuman keras di Kota Bekasi. Ia juga mengatakan, pihaknya menuntut dan meminta kepada Pit Wali Kota untuk membuatkan perda larangan menjual miras di Kota Bekasi.